Hey, what's up guys? Welcome to my video. Hari ini aku nak bercerita dengan korang tentang satu smartphone yang dipanggil smartphone gaming dan smartphone biasa. Aku tak adalah nak buat review ke, aku nak tunjuk produk gaming phone kat korang, tak ada. Sebab aku tak pernah dapat sponsor phone, memang tak pernah lagi. Cuma aku nak cerita secara basicnya sebab ramai sangat tanya aku, nak pakai handphone gaming ni okey tak? Ini okey tak? Sebenarnya apa tujuan korang untuk dapatkan handphone gaming tu? Jadi, jom tengok video ni. Check it out. Okey, dari pendapat aku sendiri, sebenarnya gaming phone ni, aku bagi tahu dululah, ini pendapat aku saja dan knowledge yang aku tahu. Untuk segala fakta-fakta lain tentang gaming phone tu, kemungkinan besar aku tak mahir, aku tak tahu. Jadi korang jangan marah aku, okey? Ha, jangan marah. Aku cuma bagi tahu pendapat aku. Dalam gaming phone dengan smartphone biasa ni, dia sebenarnya nampak macam beza jauh sebab dah gaming. Yang ni smartphone biasa, yang ni gaming. Jadi, sebagai contoh, phone yang aku pakai ni, korang tahu kalau korang follow aku pakai OnePlus 7, tapi sekarang ni aku baru upgrade. Ha, ni wife aku beli kan, OnePlus 8T, 1+8T. Ha, jenama OnePlus, model 8T. Spek yang di offer dalam ni adalah 256GB internal dan RAM dia adalah 12GB. Kejap aku check dulu nak tunjukkan ke orang betul ke tak. Okey. Okey, Snapdragon latest, bukan latest tapi boleh tahanlah ni, antara yang terbaru lagi, baru setahun dua. Setahun jagung, Snapdragon 865, 12GB RAM dengan 256GB internal storage. Lepas tu kamera 4 biji, aku tak malah nak cerita tentang kamera, tapi screen ni AMOLED screen, screen yang cantik AMOLED tu kalau korang tahu. Lepas tu dia ada 120Hz refresh rate, di mana refresh rate ni kalau tinggi, kita akan dapat satu feeling bateri punya movement dalam screen korang tu. Kalau korang scroll, lembut semacam. Sebab apa? Refresh rate dia tinggi. Tapi ini bukan gaming phone. Kenapa orang tak panggil gaming phone? Sebab dia bukan gaming phone. Sedangkan kalau korang nak main game apa-apa pun dalam ni, PUBG, Genshin Impact, semua game aku main, bohong kalau ada lag, bohong kalau tak best, bohong kalau performance tak cantik. Kalau korang nak setting dia punya resolution paling tinggi, refresh rate paling tinggi ke, lepas tu frame rate paling tinggi ke, still boleh. Max setting, senang cakap. Untuk handphone yang aku guna ni, walaupun bukan gaming phone, tapi boleh main game dalam max setting, max, maximum. Jadi sebagai contoh, kalau handphone ni, andai katalah ada keluar dua model, di mana OnePlus 8T dan OnePlus 8T Gaming Edition. Mungkin dia ada satu design. Kita cakap pasal design dulu. Design dia sangat gamery. Dia punya gamery look dia memang mantap. Sebagai contoh, mungkin design dia ada corak-corak, nampak macam something yang gaming. Lepas tu mungkin boleh dia tambah RGB lighting ke apa kat tepi ni, RGB punya lampu, kejap tukar-tukar color, boleh jadi. Dan selain tu, korang dalam 4G kan mesti ada satu benda tu korang pakai, apa nama, trigger button kan kat atas ni. Itu physical, korang boleh beli dekat Shopee RM10, RM5 tu, pasang sendiri korang boleh guna. Kalau gaming phone, mungkin dia akan tambah satu option, satu button, di mana trigger button yang dah sedia ada. Mungkin tak semua game sesuai, tapi kalau korang betul-betul gaming, korang main PUBG tu, korang mesti tahu kepentingan trigger button tu kan, dia memudahkan korang untuk tekan. Dan dalam trigger button yang dia bagi tu, mungkin ada adaptive trigger ataupun mungkin physical trigger button. That's it. Itu tentang gaming phone. Dan ada lagi satu mungkin aku letak tambahan daripada segi software dan interface dalam dia. Sebagai contoh, kalau korang nak buka game dalam ni, aku perlu buat apa tahu? Aku kena pergi ke folder game aku. Contoh ni, aku main game ni. Tapi kalau gaming phone, dia ada gaming phone yang memberi satu fungsi di mana satu kawasan tu mungkin dia letak satu game. Pop, dia terus landscape. Lepas tu dia punya interface, korang boleh pilih game-game kat situ. Dia jadi satu interface betul-betul untuk orang main game. Dia memudahkan orang main game. Tak perlu kita download game banyak-banyak tu, susun dalam satu folder. Lepas tu nak main, buka tengok pilih satu-satu. Tak ada. Kalau gaming phone, dia ada satu interface di mana korang tekan. Kebiasaannya lah, ada handphone-handphone macam ni. Tekan, dia akan bagi satu list game yang korang ada. Korang tinggal pilih. Lepas tu daripada segi performance, korang nak game tu berjalan dengan lancar, korang boleh pilih, korang boleh tekan dia punya option. Lepas tu korang tak nak diganggu dalam main game, matikan let's say silent mode ke apa, ataupun do not disturb, korang tekan je call, message, WhatsApp ke apa,
notification tak akan masuk. Lepas tu kalau call auto reject, itu aku tak tahulah. Aku tak pernah mengalami, aku tak pernah melalui pengalaman macam tu. Jadi itu adalah salah satu fungsi dalam gaming phone. Jadi dekat sini korang boleh nampak di mana gaming phone ni, adakah ianya relevant? Ya, gaming phone ni sangat relevant, especially kepada orang yang dikategorikan sebagai kaki gamers atau professional gamers. Lepas tu kita letak apa yang nama, kaki gaming sampai mati, memang relevant lah. Tapi kalau you guys rasa you guys boleh adapt dengan handphone biasa tapi dengan spek yang tinggi yang mampu memberikan pengalaman gaming max setting yang awesome, kenapa korang nak membazir duit pergi beli gaming phone? Ini pendapat aku berdasarkan orang yang berpendapatan rendah. Aku bukan kayangan, sebab tu aku rasa kalau aku nak main game, handphone ni pun dah cukup. Aku tak perlu lagi nak tukar handphone lain dengan harga sampai RM5,000, RM4,000 semata-mata nak main game. Ha, kalau korang tak ada kemampuan yang tinggi macam tu, korang boleh lupakan hasrat korang untuk dapatkan gaming phone. Sebenarnya korang perlu cari saja handphone yang agak-agak spek dia tinggi, bawah RM2,000, RM1,500 hingga ke RM2,000. Even kita letak RM1,000 lah pun dah dapat sebenarnya phone-phone yang mampu memberikan experience gaming yang mantap, yang bagus. Sebenarnya korang kena banyak, orang kata, survey. Banyak survey, banyak tengok review dalam YouTube ke mana-mana. Bawah RM2,000 dah boleh dapat gaming phone. Tapi physical gaming phone yang physical betul tu memang tak lah. Bawah RM2,000 susah nak dapat guys. Biasa lebih. So itu saja pendapat aku untuk gaming phone dan phone biasa. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.